الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Sambungan daripada hadis matan al-arba'in al-Nawawi al-hadis al-thamin wal-ishrun, hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyata radiyallahu ta'ala anhu qal wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa'zarafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memesan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, dengan satu pesanan yang amat mendalam, wajilat minhal qulub, menyebabkan gemetar hati-hati kami, wa zarafat minhal uyun, mengalir air mata kami. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Ya Rasulullah, ucapan kau ini, pesanan kau ini ya Rasulullah, seakan-akan mau'izat muwaddi', makna pesanan yang terakhir. Maka pesan kami ya Rasul, wasiatkan kepada kami. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah. Aku pesan kepada kamu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat kepada kepimpinan pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun, sekalipun yang menjadi ketua di kalangan kamu seorang hamba Habasyi, hamba Ethiopia kulit hitam, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa yang hidup selepas daripada kamu, mana akhir zaman nanti, zaman kita lah, tak payah fikir zaman lain, zaman kita, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat khilaf yang amat banyak akan berlaku di akhir zaman. Bila berlaku khilaf, perbalahan di antara manusia ni, maka Nabi pesan kepada kita, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, 4 orang, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in al-mahdiyin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu 'alayha bin nawajiz, Nabi kata pegang betul-betul sunnahku, pegang betul-betul sunnah al-khulafa'ur rasyidun ini. Addu, gigit dengan geraham, sungguh pegang kuat-kuat. Gigi kita ni yang paling kuat geraham lah, kan? Ada siapa dah tercabut geraham? Gigi lain biasa dah tercabut, geraham ni kalau tercabut tu maknanya nak mati dah tu. Memang tak tercabut gigi geraham ni. Wa iyyakum, dan jaga-jaga kamu, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru, fa inna kullal muhdatsatin bid'atun, kerana sesungguhnya
kesemua perkara yang baru itu merupakan bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Okey, kita akan cerita sambungan hadis ini setelah kita dah syarah pada pertemuan yang lepas, bahagian yang pertama daripada hadis ini. Kita dah cerita masalah mentaati pemerintah. Masalah mentaati pemerintah ni tuan-tuan bersyarat. Ya, syaratnya Allah letak dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Atiullah, Allah kata taatlah Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah rasul. Wa ulil amri, dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, Allah tidak mengulangi pada pemerintah, tidak diulangi perkataan ati'u. Maknanya Allah tak kata gini, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ati'u ulil amri minkum. Allah kata ati'ullah, taat Allah. Bila disebutkan taat Allah ni, sama ada benda tu kau suka ke kau tak suka ke, logik ke tak logik ke, kau wajib taat. Wa ati'ur rasul, dan hendaklah kau mentaati rasul. Kau suka ke kau tak suka ke, logik ke tak logik, kau wajib taat. Dipanggil taat secara mutlak, tanpa banyak soal. Bila sampai kepada bab pemerintahan, Allah tak sebut ati'u. Allah kata wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Kenapa tak diulang perkataan ati'u? Ulama-ulama tafsir kata menunjukkan ketaatan kepada pemimpin negara bersyarat. Ya, tidak mutlak. Maknanya kita sebagai rakyat ni bukan ikut aja. Betul ke salah? Ya belaka. Itu panggil lembu. Ha, ya. Kita orang. Jadi taat kepada pemimpin ini bersyarat, ya. Selagi mana pemimpin ini tidak melakukan maksiat kepada Allah, tidak mengajak kepada maksiat, taatlah dia. Tapi kalau pemimpin tu rosak, ya, buat maksiat kepada Allah, tak nak melaksanakan hukum Allah, tak boleh kita nak taat. Sebab Nabi kata la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak, kalau kita nak ambil contoh zaman contemporary, zaman sekarang ni, contoh negara yang wajib rakyatnya taat, rajanya tanpa berbelah bagi, negara mana tuan-tuan? Brunei Darussalam. Ha, itu memang tidak ada khilaf di kalangan ulama dah. Memang tak ada khilaf. Bila Sultan Brunei sendiri sebut kan atas pentas, dia kata tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Apakah alasan yang kita nak jawab depan Allah? Bila dia dah ijtihad macam tu, secara automatik Brunei itu jadi negara Islam, tuan-tuan. Kan sekarang ni dia bagi tempoh 6 bulan kan untuk melaksanakan undang-undang hudud secara keseluruhannya. Kalau mencuri potong tangan, zina yang dah kahwin rejam sampai mati, belum kahwin 100 kali sebatan, qazaf 80, ikut hukum-hukum yang Allah Ta'ala dah tetapkan tu. Yang pesen macam tu, kalau ada rakyat dia tak sokong, rakyat tu dikategorikan sebagai burat. Burat ni pelampau yang wajib diperangi. Tapi kerajaan Malaysia ni, kalau ada rakyat bangkit tentang, dia tak dikategorikan sebagai burat, ya. Sebab dalam fiqah sebut syarat-syarat nak menjadi burat. Oh tu, bukan nak jadi burat. Mana syarat-syarat yang boleh kita kata yang menentang itu dikategorikan burat? Pertama, hendaklah kerajaan itu kerajaan yang melaksanakan hukum hakam Allah, baru sah. Kalau rakyat tu lawan, dikategorikan sebagai al-burah. Burah ni pelampau, ia penentang. Jadi Malaysia tak boleh lagi, sebab kita punya undang-undang, undang-undang orang putih kan. Dan bila ditanya kepada Perdana Menteri, dia kata, Malaysia tidak akan melaksanakan undang-undang hudud. Walaupun kita percaya undang-undang ini undang-undang Allah, tapi otak kau, cakap macam-macam kan. Cubalah belajar-belajar jadi orang sikit. Cubalah sedar diri kau tu hamba Allah. Apa payah sangat? Brunei yang kaya daripada Malaysia, yang kita wallahualam lah kan, dikhabarkan elektrik Masjid Nabawi tu Brunei yang bayar kan. Masjid Nabawi tu elektrik dia Brunei yang bayar. Tak mustahil kan, dia punya pendapatan aku nak kira pun tak larat.
Kaya gila, gila pun tak kaya macam tu kan. Tapi akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hati raja dia supaya mengarahkan dilaksanakan undang-undang hudud. Kita mengharapkan supaya keberkatan Brunei itu berjangkit ke negara kita, insya-Allah. Amin. Ha. Amin pun kira okeylah tuan-tuan. Jangan langsung tak amin. Okey. Jadi kalau pesen macam tu, kalau rakyat dibangkit lawan, burat rakyat tu. Kita tak, walaupun begitu, kita tak bangkit lawan kerajaan ya dengan kekasaran. Kita lawan pun pilihan raya. Ha, biasa tu kan. Ha, tapi kalau kita lawan memang tak boleh juga, haram juga hukumnya. Tapi tetap tak boleh dikategorikan sebagai burat. Okeylah. Jadi itu syarat nak mentaati pemerintah. Nabi kata, nanti bila kau dah hidup di akhir zaman, kau akan tengok banyak berlaku khilaf di kalangan manusia. Bila berlaku khilaf-khilaf macam ni, Nabi pun bagi kita satu kaedah. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kamu memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Sunnah, cara hidup, bentuk pemerintahan yang diajarkan oleh empat orang khulafah ar-rashidin, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Dalam hadis disebut dekat sini, faqad warad al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma tasiru malikan adudan waqad tamad biwilayati al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, khilafah selepas daripada aku akan berterusan selama 30 tahun. Kemudian setelah habis 30 tahun ini, akan muncul pemerintahan beraja, adudan yang keras. Ya. Jadi betul apa yang Nabi SAW sebut tu, kalau kita kira daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Omar, Osman, Ali sampai anaknya Hasan, cukup 30 tahun. Lepas pada 30 tahun ni, berpindah kepada sistem beraja. Ya, dia panggil waliul ahdi. Bapa mati, anak ganti. Anak ganti, anak ganti pula. Anak mati, cucu pula ganti. Gitulah dia pasing-pasing dekat anak beranak. Dia panggil wilayatul ahdi. Mahkota kita panggil apa? Walau bagaimanapun, Islam tetap mengiktiraf benda ni. Ya, selagi mana kerajaan tu ikut Islam, tak ada masalah. Cuma biasalah, bila anak beranak pegang kuasa ni, sikit sebanyak ada juga kelemahan-kelemahan. Ya, kalau dia tidak ikut Islam, kalau tak ikut cakap ulama, dia akan jadi kerah macam tu lah. Tapi kalau dengar cakap ulang orang alim, kan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah berkatkan. Jadi contoh kerajaan Bani Umayyah, ada yang bagus, ada yang tak bagus, ya. Tapi kalau Sayyidina Muawiyah tu memang confirm baguslah, sebab dia sahabat Nabi. Nabi pernah kata dekat Muawiyah, ya Muawiyah, idza hakamta fa'dil. Nabi kata, Muawiyah, engkau besok kalau jadi khalifah, berlaku adil. Nabi kata, jadi Muawiyah ni kalau kita baca sejarah dia, dia kata, aku tak pernah berangan nak jadi khalifah, tak pernah berangan. Masa Nabi hidup, Nabi kata macam tu kat dia, engkau besok kalau memerintah, berlaku adil. Bila Nabi kata macam tu, dalam kepala aku terus mikir, aku ni besok jadi khalifah rupanya. Seakan-akan orang panggil apa, Nabi nampak dah akan datang Muawiyah ni satu hari nanti akan menjadi khalifah. Maka Nabi pesan awal-awal, engkau besok kalau memerintah, berlaku adil wahai Muawiyah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, kesemuanya merupakan orang yang adil. Kemudian berlakulah ya benda-benda yang tak kena dalam kerajaan Bani Umayyah, sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan lahir pula cicit Umar Al-Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, yang memerintah hanya lebih kurang 2.5 tahun, pemerintahan yang cukup adil, yang terkenal dengan keadilannya sampai sekarang. Okey. Jadi sampailah zaman kita hari ini, ya, ada negara-negara yang bersistem beraja dan sebagainya. Waqad warada. Okey. Jadi dia kata dekat sini, wa inna ma qarrana sunnatahum bi sunnatihi li'ilmihi anna sunnatahum ay tariqatahum alladhi yastakhrijunaha min al-kitab wa sunnah ma'munatan min al-khata'.
Nabi kata, hendaklah kau berpegang dengan sunnahku dan sunnah empat orang sahabatku. Kenapa? Sebab empat orang sahabat Nabi ni, dia takkan lari daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada khilaf pun, mungkin khilaf pada segi makna sahaja. Sebagai contoh, dia kata dekat sini, وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَطَعَ زَوْجَتَهُ حِينًا. Di zaman Nabi dulu, ada seorang lelaki bersumpah. Dia bersumpah tak nak projek dengan bini dia. Dia kata, aku takkan demi Allah, bukan aku sumpah, bukan aku dia ni. Jengkreng kan kalau aku sumpah. Dia kata, aku bersumpah demi Allah, aku takkan projek dengan kau. Hin minaz zaman. Dia sebut perkataan hin. Satu ketika daripada waktu. Bila dia dah bersumpah macam tu, dia pun panik. Berapa lama lah? Hin itu dalam bahasa Arab, berapa lama? Seminggu, dua minggu, sebulan, setahun, sehari, sekejap, setengah hari, sepanjang hidup, macam? Pandai sangat bersumpah. Pening kepala. Macamlah tak ada benda lain. Tak kena macam mana Arab suka bersumpah. Fa'aftahu Abu Bakrin bi'annal hin al-abad. Lalu dia tanya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku dah bersumpah. Aku tak nak projek bini aku. Hin minaz zaman. Dia sebut perkataan hin. Abu Bakar kata hin itu maknanya selama-lamanya. Alamak. Bahaya ni. Selama-lamanya kau tak boleh projek dengan bini kau. Sudah. Itu. Dia pun sutah hati. Jumpa pula Umar bin Al-Khattab. Tanya fatwa yang kedua. Umar kata, wa Umar bi annahu arba'una sanatan. Umar kata hin itu 40 tahun. Aduh, 40 tahun lama juga. Jengkreng ni. Lepas tu dia jumpa pula Uthman bin Affan. Uthman bin Affan bagi diskaun. Bukan bagi diskaun. Ini kefahaman ya. Sebab sahabat ni dia punya kefahaman tak sama tau. Masing-masing dia ada ilmu sendiri. Dia ada faham daripada Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar kata selama-lamanya. Umar kata 40 tahun. Dia tanya pula dekat Uthman. Uthman kata bi anna husanatul wahidah. Setahun aja kau tak boleh projek. Setahun pun lama juga Syekh. Menganga juga. Jengkreng. Lepas tu dia tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa kata Sayyidina Ali? Bi annahu yaumun wa laylah. Sehari semalam saja. Legalah dia. Tapi siapa yang betul antara empat-empat orang ni? Selama-lamanya 40 tahun, setahun, sehari semalam, 24 jam. Farada rajul zalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum. Lalu lelaki ni jumpa Nabi nak tahu fatwa yang kemudian fatwa akhirlah. Kan? Apa makna hin? Bila dia tanya Nabi, dia ceritalah dekat Nabi. Saya tanya Abu Bakar, Abu Bakar kata selama-lamanya. Umar kata 40 hari. Uthman kata setahun. Ali kata saya semalam. Hak mana betul ya Rasulullah? Nabi kata panggil mereka empat-empat orang. Faqala li Abi Bakrin. Nabi tanya, ma daliluka ala anna al-hin al-abad? Nabi tanya dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa dalil yang kau ambil mengatakan hin itu maknanya selama-lamanya? Kau main belasah je. Mana boleh hukum-hukum belasah je? Maka apa kata Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qala qawluhu ta'ala fi haqqi qawmi Yunus famatta'nahum ila hin. Abu Bakar pun sebut di dalam surah As-Saffat ayat 148, Allah berfirman kepada kaum Nabi Yunus, famatta'nahum ila hin, lalu kami memberikan nikmat kepada kaum Nabi Yunus ilahin kepada satu waktu. Jadi dalam kes Nabi Yunus ni, dia kata dekat sini, ai abqainahum mutamatti'in bima lahum ila yaumil qiyamah. Allah Taala beri kepada kaum Yunus kemaafan dan diberikan nikmat sampailah hari akhirat. Maknanya dia orang, kita tahu kalau kita baca sejarah, banyak-banyak kaum yang Allah nak bala, Allah bala terus. Illa kaum Yunus. Kecuali kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus ni bila dia orang buat masalah, dia derhaka dekat Nabi Yunus. Kita tahu kan Nabi Yunus pun mengajuk lagi sampai kena makan dengan ikan paus tu. Jadi kaum dia ni menyesal tau. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Allah nak turunkan bala. Dah turun dah awan yang gelap atas kepala dia orang. Nak bala lele dah orang kata. Lalu Allah Ta'ala pun angkat balik bala tu. Illa qawma Yunus. Kecuali kaum Yunus. Fama ta'nahum ilahin.
kami berikan nikmat maafkan mereka selama-lamanya. Diangkat bala, kaum Nabi Rus pun bertaubat jadi kaum yang baik dan mereka diberikan nikmat sampailah diorang mati. Maka Allah sebut dalam ayat ni ilahin, selama-lamanya tak dibala dah lepas pada tu. Maka Abu Bakar kata berdasarkan pada ayat ni, hamba Allah ni bersumpah tak ada projek ilahin, maknanya tak ada projek selama-lamanya lah. Nabi pun bagi dia, anta ya Umar, Haji Umar. Haji Umar kata 40 hari 40 malam. Sorry, 40 hari pula 40 tahun. Wa ma daliluka ala anna al-hin 40 sanatan. Ya Umar, apa dalil kau mengatakan hin dengan makna 40 tahun? Katalah, berkatalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Adakah telah datang kepada manusia hinun min ad-dahri, satu waktu daripada zaman? Lalu ditafsirkan dekat sini, hal ata 'ala al-insan. Al-insan di situ maknanya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ulqiyat tinatuhu 'ala babil jannati 40 aman. Sayyidina Umar memahami ayat ini ketika Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, diletakkan tanah Nabi Adam ini di pintu syurga selama 40 tahun. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Maknanya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, telah diletakkan tanah yang nak dibuat Nabi Adam ni dekat pintu syurga selama 40 tahun. Letakkan situ. Cukup 40 tahun baru Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Maka Sayyidina Umar kata berdasarkan pada ayat ni, hin dengan makna 40 tahun. Okey. Ada hujah, ada dalil. Wa qala Uthman, Nabi kata, Uthman, yang kita kata setahun. Uthman kata berdasarkan firman Allah Taala, tu'ti ukulaha kulahinin, di dalam surah Ibrahim ayat 25. Ini kisah yang Allah Ta'ala ceritakan zaman dahulu. Seorang manusia yang Allah gunakan kepadanya kebun tamar. Tu'ti ukulaha kulahinin, telah datang hasil buah-buahan dalam kebun ini kulahinin, setiap tahun. Jadi hin dalam ayat ini dengan mana setiap tahun. Pasal pokok kan, dia akan berbuah tahun sekali, paling-paling tidak. Kecuali kalau pokok tu mandul yang cerita lah. Dan kepala pula. Pokok kelapa komeng. Tahu kelapa komeng? Kelapa komeng ni kelapa komeng lah. Kan? Ada kelapa tapi tak ada isi. Orang kandung main kelapa bodoh. Gitu. Jadi Allah Ta'ala kata, tu'ti ukulaha kullahin. Nabi Uthman kata, kalau ikut ayat ni ya Rasulullah, makna hin setahun. Sebab musim buah-buahan setahun sekali. Okey. Ali, yang kau kata sehari semalam tu, apa dalil kau? Wa ma daliluka ala annahu yawmun wa lailatun ya'ni. Apa dalil kau mengatakan hin dengan mana sehari semalam? Maka Sayyidina Ali kata, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka segala puji bagi Allah, hina tumsun, ketika kamu berada pada waktu malam, wa hina tusbihun, dan ketika kamu berada pada waktu siang, 24 jam. Hin juga Allah guna. Ni tengok tu tuan-tuan, betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala. Tapi yang berhak memberikan makna penafsiran ini orang sahabat Nabi kita, jangan mengada-ngada pula. Oh, pakat tak lepas ni pakat buka Quran, pakat tafsir sendiri belaka. Kau jangan buang tebian. Kita yang tak tahu kebenda ni, ikut apa yang ulama dah hajar. Dan jangan nak mandi-mandi kita ni buat tafsir kita sendiri kan. Contohlah yang kita pernah cerita dulu, ada ajaran tak apa nak betul. Dia tafsirkan wala taqrabu salat, wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu hampiri sembahyang kalau kamu mabuk. Jadi orang-orang yang ikut ajaran salah ni, dia kata kita ni bila dah zikir sampai tahap kita mabuk, tak wajib sembahyang. Dia kata macam tu. Kan ada yang jenis tarikat macam tu kan. Tarikat ni elok, tariqah ni benda baik, benda zikir ni benda baik. Allah kata uzkuruni azkurkum, ingat aku, aku ingat kamu kan.
apa tu, zikir ni benda bagus, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, zikir ini menenangkan hati. Tapi kalau tak kena gaya, yang macam apa rodok orang dekat LRT Taman Melawati tu kan, tak masa orang pegal dia, tak tahu itu itu kan tarikat tu tuan, tarikat pin kuda orang panggil. Larut lah orang kalau zikir tak jenang tu. Kadang-kadang kita pun sedap sangat mulut. Ni dia ajaran sesat ni, ikut zikir mana. Kau jangan cakap macam tu, zikir mana baik tau tak. Jadi dia terjemah, wala taqrabu salata wa antum sukara, jangan kamu sembahyang kalau kamu mabuk. Maknanya bila kita zikir la ilaha illallah tu, sampai tak payah sembahyang dia. Padahal ayat tu berkenaan dengan hukum arak zaman Nabi dulu. Sebab ada sahabat ni lepas minum arak dia sembahyang. Bila dia sembahyang Allah, lepas minum baik punya, lepas minum jadi imam, jadi imam. Minum-minum, sembahyang jangan tinggal. Itu yang bagus zaman sahabat ni. Allahu Akbar. Dia pun baca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ambil goha kan. Kita kata la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kerana surah Qul ya ni surah yang boleh boleh tahan kekonfusannya tuan-tuan. Bila baca dalam keadaan mabuk, dia jadi terbalik. Katakan orang kafir, aku sembah apa yang kau sembah. Jadi sahabat kat belakang kata, Subhanallah imam, kau baca benda ni tak betul. Maka Allah turunkan ayat wala taqrabu salata wa antum sukara, jangan kamu hampir sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Jadi ini ijtihad para alim ulama menyebabkan berlainan segi penafsiran. Baru perkataan hin, belum perkataan yang lain kan, furu' walad apa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furu'. Orang perempuan yang dicerai hendaklah dia beriddah selama 3 furu'. Ulama khilaf, ada ulama kata furu' 3 kali suci, ada ulama kata furu' 3 kali haid. Beza tu kan, khilaf di kalangan ulama. Sebab bahasa Arab ni lah bahasa yang mu'ajiz, bahasa mu'jizat. Tak macam kita bahasa Melayu simple present tense. Bahasa Arab kau jangan main-main, khilaf lagi makna dia. Jadi bila para sahabat ni masing-masing ada hujah, masing-masing ada dalil, dan mereka memang ahlul ijtihad dan memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran tu turun zaman Nabi dan diorang hidup zaman Nabi, dan diorang dapat Quran daripada Nabi, first hand daripada Nabi SAW. Zaman ni zaman yang terbaik, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun-kurun aku. Nabi dengar belaka penafsiran sahabat yang akhir sekali Sayyidina Ali, yang mengatakan hin dengan mana sehari semalam berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun ay sabbihuhu, bertasbihlah kepada Allah. Di makna sallu lahu, sembahyanglah, sembahlah Allah. Hina tadkhuluna fil masa', ketika kamu berada pada waktu malam. Wa hina tadkhuluna fis sabah, dan ketika kamu berada pada waktu pagi. Faqal, maka Nabi dah dengar penafsiran 4 orang sahabat. Apa Nabi kata? Ashabi, para sahabatku, kan nujum, seumpama bintang, bi ayyihim iktadaitum muhtadaitum, dengan mana-mana 4 orang yang kau ikut, kau akan dapat petunjuk. Kau nak ikut Abu Bakar pun betul, kau nak ikut Umar pun betul, kau nak ikut Uthman pun betul, kau nak ikut Ali pun betul. Agak-agak tuan-tuan, lelaki tadi ikut siapa? Tak payah tanya korang lah, aku pun boleh jawab kan. Confirm wajibul gunah diikut Sayyidina Ali punya lah kan. Wa amara rajul an ayakhudha biqawli Ali takhfifan alaih, Nabi pun kata, wahai lelaki, kau ikutlah fatwa Sayyidina Ali bin Abi Talib sehari semalam, habis tu projeklah kau. Okey, itu hin. Hadza wa madhhabu Malik muwafiqun lima afta bihi Uthman. Jadi ulama disebut kalau ikut dalam 4 mazhab pula, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, pendapat yang Sayyidina Uthman kata 40 tahun setahun tu hin, yang Uthman kata setahun, sama dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik memegang mengambil apa penafsiran hin dengan mana setahun. Wa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad,
sittatu ashhur. Mazhab Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil 6 bulan. Hin dengan mana 6 bulan. Wa mazhab Syafi'i hamala al-hin ala mudiyyin lahzatan min az-zaman. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam Sayyidina Ali lah ceritanya. Ya. Yeah. Dan mazhab Syafi'i mengambil hin dengan makna satu ketika daripada waktu. Ada tempoh sehari ni dia bukan 24 jam. Satu ketika pada waktu mungkin sejam ke dua jam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mereka semua berijtihad laka. Ahlul ijtihad. فَإِنَّوَا شَيْئًا مُؤَيَّنًا حَمَلَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنَّمَا حَثَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى تَمَقِدْ. Maka jikalau orang tu berniat sesuatu dengan menggunakan hin, حَمَلَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْأَرْبَعَةِ, maka terpulanglah sama ada nak ikut pendapat apa Imam Malik dengan makna setahun, ataupun pendapat Abu Hanifah dan Ahmad 6 bulan, ataupun mazhab Syafi'i dengan makna sekejap sahaja. Khilaf ulama, khilaf ni rahmat, jangan gaduh. Bab-bab furu' khilaf jangan gaduh, buang karen gaduh, ya. Yeah. Jadi masalah besar kita. Contoh malam masalah pasal batas sembahyang kan, pegang bini tak pegang bini. Tapi kena ingat juga, jangan main-main belasah aje. Pegang bini tak batas sembahyang dengan syarat tak steam. Kalau steam batal, tak jangan main-main. Aku hari-hari pegang ustaz tak steam pun, tu kena cek doktor tu. Jumpa doktor syukur, cek wayar kat mana wayar shot tu. Bahaya tu doktor, kena cari. Oh, sian ke dia. Jadi kalau kau pegang bini kau, tak ada syahwat, okey, tak batal lah. Tapi kalau kau berasa syahwat, tak macam mana hari tu, mungkin dia terbelasah apa, kopi Power Rangers ke macam mana, Allah Alam. Kan, kopi benda aku tak reti. Jadi dia semacam sikit itu batal kan. Kalau mazhab Maliki, tak payah pegang bini, pegang budak lelaki yang cantik. Dia panggil al-amradul hasan. Budak lelaki ni comel, kau pegang dia ada terasa, batal lah sembahyang. Ha, dia main-main walaupun dia bukan perempuan kan. Lepas tu khilaf dalam mazhab Hanafi, pegang kemaluan batal ke tidak. Mazhab Hanafi tak batal, mazhab kita batal. Mazhab Syafi'i minta maaf cakap, ya, pegang zakarun itu batal. Tapi zakarun je, wal batu tak batal. Ha, orang tengah kata batu, aku dulu kata menatang apa lah batu ni kan, member tu lah kan. Yang tu tak batal, kau pegang, lepas habis kau pegang dah semayang, tak batal je. Sebab dia bukan zakar, yang batal tu ialah zakar, ya. Pegang tu pula dengan batlul kafi, ya, perut tangan ni. Tapi kalau kau pegang macam ni, tak batal. Tak kalah nak semayang pegang macam tu, melampau je. Contoh dalam mazhab Hanafi kenapa tak batal? Sebab orang ambil hadis Nabi. Nabi pernah kata benda tu bid'atu, merupakan macam anggota badan kau, macam kau pegang telinga kan, dia anggota badan kau juga, macam kau pegang hidung, macam kau pegang jari tangan, super juga kau pegang benda tu, super je. Tak batal dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i batal sebab dia ada dalil, ada hadis yang lain. Ha, kan? Jadi benda-benda ni, khilaf ulama ni benda yang amat luas. Kita bila kita banyak belajar, banyak mengaji, kita tak mudah kata kau salah, kau betul. Kita relax, cool aja, ya. Okey. Wa inna ma hassa sallallahu alaihi wasallam ala tamassuki bi tariqati haula'i al-khulafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sangat kita berpegang dengan empat orang khulafa ini. Li anna ma'rifa anhum aw min ba'dihim aula bil ittiba'. Kerana empat orang ni orang yang paling rapat dengan Nabi, dan apa benda hukum hakam yang keluar daripada empat orang ni, aula bila tiba, lebih patut kau ikut. Mimma urifa an baqiyati sahaba idza waqa al-khilafu fihi. Okey, kenapa Nabi tak kata peganglah pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, contoh pendapat siapa nama Amru bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, kan ramai lagi sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Kenapa empat orang ni? Sebab zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, bila Nabi dah wafat, kalau dia bergaduh khilaf, dia akan rujuk empat orang ni. Ya, jadi seakan-akan telah di apa,
lagi. Aku nak cakap Melayu pun tak pandai. Telah diqarar, ditetapkan segala masalah rujuk dekat empat orang ni. Bukan nak kata sahabat lain tak betul, betul juga. Tapi pendapat ni lebih tepat lagi. Wa hadha innama huwa fi haqqil muqallad fi tilka al-azminati al-qaribati min az-zamani as-sahabati. Ini zaman dulu, zaman sahabat Nabi, orang yang hidup zaman Nabi, lepas tu Nabi wafat, lepas tu hidup zaman sahabat-sahabat, nak rujuk tak tahu kat mana, rujuk empat orang ni. Zaman Abu Bakar ada, rujuk Abu Bakar. Zaman Umar ada, rujuk Umar. Zaman Uthman ada, rujuk Uthman. Zaman Ali ada, rujuklah Ali. Okey, dah sekarang dah tak ada belaka dah empat orang tu. Kita nak rujuk kat siapa? Dia kata, amma fi zamanina, adapun zaman kita sekarang ni, fala yajuzu taqlid ghairil arba'ati al-mashhurin walau kana min akabir as-sahabati li'anna madhahib al-arba'ati qad hurrirat wa 'urifat qawa'iduha wa istaqarrat ahkamuha bikhilafi wadihim. Adapun zaman sekarang ni tuan-tuan, kita tak boleh ikut kecuali empat mazhab ni saja, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kenapa macam tu? Kenapa macam tu ustaz? Apa empat orang ni lagi mulia pada sahabat Nabi ke? Saya tak nak dengar lah ustaz cakap. Saya nak ikut Abu Bakar As-Siddiq. Macam tu kan. Saya nak ikut Umar Al-Khattab. Lebih, orang kata lebih tegas. Contohlah, okey, lebih tegas. Kalau kau bersumpah 40 tahun padan dengan kau. Kan itu 40 tahun. Kenapa? Dia kata, amma fi zamanina, adapun zaman kita, fala yajuzu taqlidu ghairil arba'atil mashhurin, tak boleh kita nak ikut kecuali 4 orang. Empat mazhab ni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali ni, walau min akabir sahabah. Contoh macam saya katakan tadi kan. Jadi dia kata, aku tak ikut empat mazhab ni, aku ikut sahabat Nabi. Tetap tak boleh. Kenapa tak boleh tuan-tuan? Li'anna mazahib al-arba'ati qad hurrirat. Empat mazhab ni telah dikarang fikah mereka, kaedah mereka telah dikarang, telah disusun. Anak muridnya ramai mana, tok gurunya siapa, kaedah-kaedah pengeluaran hukum macam mana, dah ada lengkap fikah empat mazhab, ikut yang tu. Wastaqarat ahkamuha, dan telah tetap hukum hakam mereka, ikut yang tu. Okey, contohlah, kenapa macam saya kata tadi, kenapa tak boleh ikut mazhab Abu Bakar? Kan, sebab tuan-tuan pernah jumpa tak kitab bertajuk, kitab fikah tajuk Mazhab Abu Bakar As-Siddiq? Pernah jumpa tak? Jawapannya, wajibul gunah, tak pernah jumpa. Kan, saya bukanlah nak kata bagus sangat, aku mengaji lama juga, tapi kita tak fikah khusus mazhab Abu Bakar, tak pernah jumpa. Ataupun kita kata saya nak ikut Umar bin Al-Khattab, masalahnya tidak ada kitab khusus mazhab Umar bin Al-Khattab, tak ada. Tapi empat orang ni ada kan, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali ni, memang tersebar mazhab mereka di atas muka bumi Allah Ta'ala. Siap kaedah, hukum, pengambilan hujah, dalil, semuanya ada belakang. Sebab tu tuan-tuan, dulu sebelum muncul empat mazhab ni, ada mazhab yang lain. Macam contoh mazhab Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, seorang yang mujtahid, yang alim, yang wara', dia ada mazhab dia. Tapi kita tak boleh pakai mazhab dia, sebab mazhabnya pertama tak banyak karangan, satu mana secara kita tak tahu macam cara pengambilan hukum, yang kedua segi penafsiran dia tu agak kita kata sesuai untuk ijtihad dia. Contoh Daud Zahiri ni tuan-tuan, dia ambil hukum zahir ayat saja. Zahir ayat kata macam ni, hukumnya macam tu. Contoh Nabi pegang satu hari cincin, Nabi kata diharamkan kepada umatku di kalangan orang lelaki memakai cincin ini, cincin emas. Lalu pendapat Daud Zahiri kata yang haram cincin emas yang Nabi pegang tu, tapi yang dekat pokong boleh pakai. Itu dia punya ijtihad tuan-tuan. Jadi ulama-ulama tengok kan, jadi jumhur ulama kata tak, bukan macam tu. Contoh Nabi tunjuk semua emas haram belaka, walaupun tak boleh pakai. Tapi Daud Zahiri kata tak, yang Nabi pegang tu haram. Contoh macam dalam Quran kata hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, kan, diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Quran sebut walahmul khinzir, daging babi. Quran sebut. Daud Zahiri kata yang haram daging babi. Lemak tak? Lemak tak haram. Mana lemak boleh guna tuan-tuan, tak ada hal punya. Kan, bulu babi boleh guna.
boleh buat baju, boleh buat kan, boleh buat benang. Ini mazhab Daud Az-Zahiri. Jadi dia ada pendapat, dia ada ijtihad dia. Tapi pendapat ijtihad dia ni, kita panggil apa, bukan kita kata ya, ulama kata tidak menepati. Ya, sebab banyak lagi dalil hujah lain mengatakan daging. Bila sebut daging, bila sebut daging termasuklah lemaknya, kulitnya, darahnya, tak apa-apa semua pun haram belaka kan. Contoh lagi dalam mazhab Daud Az-Zahiri, masalah pegang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh nak disentuh Quran ni kecuali orang yang suci. Daud Az-Zahiri kata maksud yang suci tu ialah orang mukmin. Kita ni suci segi akidah. Jadi kita tak ambil sembahyang ke, kita berhadas besar ke, kita tetap boleh pegang Quran. Ini pendapat mazhab Daud Az-Zahiri ya. Ha, jadi macam saya katakan tadi, seorang ulama yang alim, yang warak, bukan sebarangan. Tapi nak kata macam mana mazhabnya, kira kita panggil apa, dia jadi pupus, pupus di telah zaman, tak ada orang pakai dalam mazhab. Dulu ada fiqh Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, yang kalau tak silap saya, dia pernah bertahan mazhab dia selama 40 tahun. Lama. Tapi tadi Allah Ta'ala, anak murid dia pupus, meninggal, 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 tidak ada penyambung. Dia punya mazhab tu tidak ada penyambung. Dia punya karangan-karangan pun tidak diteruskan. Akhirnya pupus, dah tinggal kenangan. Kalau kita buka dalam fiqah muqarin, fiqah perbandingan ni, ada sebut wa dhahaba al-imam al-auza'i, pendapat Imam Auza'i kata gini-gini. Tapi kita tak pakai dah pendapat tu, tinggal kenang-kenangan. Tapi Allah Ta'ala takdirkan empat mazhab ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, berkekalan sampai kiamat. Kitabnya ada, rujukannya ada, anak muridnya ada, pengikutnya ada sampai hari kiamat. Jadi kita ni kena ikut empat mazhab ni. Kita kat Malaysia ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Jangan pula kau bergantan ikut mazhab Hanbali pula duduk Malaysia. Kenapa pula tak boleh Ustaz? Bukan apa, bukan tak boleh. Takut bimbang jadi fitnah. Ya, yeah? Macam isu pegang anjing pula kan. Dalam mazhab Syafi'i, anjing najis. Dalam mazhab Maliki, tak najis. Mazhab Hanafi, tak najis. Sebab diorang ada hujahnya ilam. Apa tu? Bukan libina tu'alimunahunna mimma allamakumullah. Bukan labini, mana anjing yang diajar. Anjing yang diajar, yang dididik, ikut arahan. Jadi kita pernah cerita dulu, anjing yang boleh dibela, anjing yang dibuat berburu. Lepas tu anjing ni ada school punya anjing. Dia ikut arahan, kita kata go. Lagi jangan. Kan kita kata, dia kata pula buatlah arahan. Kita cakap jauh dengan dia contoh. Mangan, contoh kata. Ngorok, dia pun ngorok contoh. Ikut arahan. Goblok, tak ada macam tu. Jadi kalau anjing tu dalam fikir kata izan zajara zajar, kita berhenti, dia berhenti. Gigit, gigit. Lepas, lepas. Macam ni tak ada hal punya anjing. Dia panggil anjing apa? Anjing pemburuan. Bukan sahaja kau jogging petang-petang buat anjing. Kita tak boleh, ini mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Sebab tu kawan-kawan aku masa duduk dekat Bulgaria, dia orang mazhab Hanafi. Dekat Yugoslavia tu mazhab Hanafi. Dia selamba je, tak gambar dengan family kan. Anjing bukan kecil-kecil tu, shepherd. Oh, bahasa bapak anjing tu ha. Anjing waruhu. Anjing apa yang tunggu tuan dekat station kereta api tu? Lassie. Kan? Tuan-tuan takkan lupa cerita tu, malulah aku. Aku boleh ingat cerita tu, korang pula lah lupa. Warak benar lah korang. Kan? Anjing tu kan besar. Oh, kalau dia peluk baby, hilang baby dia tuan. Jadi diorang ni aku, diorang main anjing ni. Rupa-rupanya mazhab Hanafi boleh. Kita janganlah buang tebiat. Duduk saja tujuh, kawan dengan Jawa, bela anjing. Haji apa haji? Mazhab Hanafi. Macam tu. Jadi fitnah, kau tahu tak? Jadi fitnah. Berdosa besar. Walaupun dalam mazhab Hanafi kata boleh, tapi tak boleh sebab jadi fitnah. Sebab kawasan tu mazhab Syafi'i. Jangan timbulkan fitnah. Walaupun benda tu betul. Kena elakkan fitnah, ya? Macam kita pernah cerita dulu kan, masalah kunut. Jadi mazhab Syafi'i kunut subuh, mazhab Hanafi tak kunut. Sekali Imam Syafi'i ni nak pergi ziarah Kufah, tempat lahirnya mazhab Hanafi. Jadi dekat sana dah ada dah pengikut Imam Syafi'i. Jadi dia orang ni tak sabar-sabar menunggu kedatangan Imam Syafi'i. Sebab
nak tunjuk tengok imam kita sembahyang ada kunut subuh. Oh, jangan main-main. Sebab dia orang sana tak kunut kan. Hanafi tak kunut. Jadi Imam Syafi'i akan datang nanti, kita akan tengok dia kunut baik mana. Imam Syafi'i pun datang. Jadi ulama-ulama sana pun jemput jadi imam sembahyang subuh. Dia jadi imam sembahyang subuh tak kunut. Dan macam imam hari ni, Imam Syafi'i kita, hidup Syafi'i hidup diberi tak kunut. Jadi anak murid tak berhati lah. Lepas main tanya, kenapa kau tak kunut sedangkan mazhab kau kata sunat kunut sembahyang subuh? Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak kunut kerana apa? Ihtiraman li sahibi hadzal qabr, kerana menghormati tuan kubur ni, kubur Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia tak kunut, aku menghormati mazhab dia, aku tak kunut. Ini bawa cerdik orang ini. Dia meraihkan tempat orang tu. Jangan kita buat bodoh sombong kita kan. Tentang-tentang lah bawa balik untuk overseas kan. Contohlah, contoh, bukan nak mengata contoh. At-tahiyyatul asyhadu allahi. Ah, contoh. Kita mana Syafi'i tak buat macam tu. Kita macam ni je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita tak. Kita tak. Kita datang kita belajar overseas. Ni semua tengok belaka sah depan ni. Tengok. Wah, ayam ni. Dia macam kita saja buat macam tu. Lepas bayang orang tanya, ni apa asal lagi? Kau tak belajar, kau tak tahu. Hang jadi fitnah tu. Kau yang kau seorang belajar apa? Aku pun belajar juga. Geramlah ni, kan? Tapi kenapa kita tak buat? Sebab takut timbul fitnah. Orang tak reti, orang tak faham. Saya ingat dulu masa mula-mula saya balik, kita dekat Syria banyak mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ni, dia tahiyat, tahiyat akhir dia macam tahiyat awal lah, duduk tu. Lupa tahiyat awal. Tak ada tahiyat kerja kita tawaruk itu kan. Syafi'i kan, tak ada. Jadi bila kita balik, kita tahiyat akhir pun macam tahiyat awal. Sekali mak aku kata, kau ni makin belajar makin tak reti sembahyang. Mak kata macam tu. Mak tak tahu kita ikut mazhab Hanafi time apa ni lah, tahiyat akhir tu. Kalau kita ni tuan-tuan, orang kata apa, orang kata cerdik tapi bodoh. Itulah mak tak belajar, mak tu apa? Eh, saya belajar lah mak. Ha, kita kata je. Otomatik buat kata. Sampai aku kata. Wah, macam. Tak pasal dia sumpah. Kau sumpah kau jadi kacang mengelembu. Ha, contoh. Tak pasal dia kacang mengelembu kau. Contoh. Kan? Kau dah cerdik sangat lah kau. Rai kan? Walaupun, jadi bila mak dah tegur, abah dah tegur, kita pun kita Syafi'i lah. Kan? Walaupun kita dah biasa macam tu. Rai kan? Mazhab tempatan. Jangan buat cerdik kau seorang. Jadi fitnah nanti. Banyak benda lah kan, yang kunut tak kunut. Dia tak kadang buat pekak dia. Padahal kau duduk dalam kawasan mazhab Syafi'i, rai kunut, angkat tangan. Apa berat sangat tangan kau tu? Tak gila. Jadi fitnah. Biar cerdik sikit. Jangan bodoh. Geram lah aku ni. Kadang ada orang pesen macam tu je. Jadi fitnah. Kalau kau pergi dekat kawasan mazhab Hanafi, kau raikan mazhab dia. Kau pergi kawasan mazhab Hanbali, kau raikan mazhab dia. Kan? Contoh kalau kita pergi musafir dekat belah-belah Qatar, Dubai, diorang tak kunut. Kita jadi imam tak payah kunut. Naikkan mazhab diorang kat sana. Kata apa? Jadi perlu ada sifat menghormati mazhab orang lain supaya tidak timbul fitnah. Dulu anda ingat macam saya pernah cerita juga apa dulu. Mula saya balik dulu, kita baca kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi kita jadi imam, makmum dengar je. Lepas tu ada orang tu dengan ustaz. Ustaz baca istighfar ni salah ni ustaz. Ustaz baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang betulnya huwal hayyul qayyum. Ah, dia kata macam tu kan. Kita mengaji, kita belajar, kita tahu yang betulnya huwal hayyul qayyum. Kan? Takkan kita nak smack down orang tu. Eh, sorang lah kan. Dahlah Jawa. Contoh kan. Kau tak belajar, kau tahu apa. Janganlah macam tu. Kita explain lah. Tak, dia kata. Yang sebenarnya, walhaya al-qayyum. Habis tu ustaz, dah saya ni dah 40 tahun walhaya al-qayyum. Nak tukar walhaya. Hayah, banyak susah mah.
Jadi susah nak tukar anggota tak? Dah maintain. Hayu-hayu nak tukar haya jadi macam pelat kata. Tak apa, boleh je. Tak jadi masalah. Cuma grammar tu kurang tepat. Maknya okey, buat sampai mati. Tak ada masalah. Jangan gaduh. Simple present tense. Tapi yang belajar, yang belajar, yang mengaji grammar macam kita ni, wal hayya al-qayyumah wa atubu ilaih. Jangan gaduh. Tu je cerita. Jangan gaduh. Istighfar yang penting istighfar. Jangan gaduh. Jadi kena raih. Jangan, eh tuan-tuan, kita tak boleh lari dalam kehidupan kita pada hari dengan empat mazhab, ya. Raihkan empat mazhab ni, ikut empat mazhab. Lepas tu ada pernah berkata, kita orang tak pakai belaka empat-empat ni ustaz. Kita terus ikut Nabi SAW. Lagi ganas. Ini cuma bida'ah belaka mazhab-mazhab. Abu Bakar tu mazhab Syafi'i ke? Oh, dia main kata. Dia main kata gitu. Dan Syafi'i tu ikut siapa? Saya ni ustaz ikut Nabi terus. Habis Imam Syafi'i ikut siapa? Ikut pak mentua dia. Cerdik sangat kau tu. And Imam Nawawi tu yang... Imam Nawawi ni tuan-tuan. Alim, alim, alim sungguh. Dah tahap mujtahid mutlak. Maknanya Imam Nawawi ni... Kalau dia nak buat mazhab sendiri bernama mazhab Nawawi... Boleh buat, tak ada masalah. Tapi setara alim macam tu pun... Dia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tu, itu ulama besar tu. Berpuluh ribu hadis ngapal Quran dalam kepala dengan tafsir, dengan kaedah, dengan kita baru belajar buku cara-cara solat Nabi. Oh. Jadi tolak belakang mazhab-mazhab ni kita terus ambil. Ay, tak boleh, tak beradab, tak beradab. Sebab kita nak kenal Nabi tu melalui empat orang ulama besar ni. Kalau diorang tak ajar kita, tobat haram. Kau tak kenal siapa di Rasulullah SAW. Jadi kena reti, belajar ni kena ada adab-adab dia. Tak boleh main gedah, bodoh gitu tuan-tuan, bahaya. Akhir nanti kita jadi keras sorang-sorang lah. Pendapat kita je betul, orang lain salah belaka. Jadi Nabi sebut addu alaiha bin nawaj wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi kata jaga-jaga dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sebab setiap bid'ah itu sesat. Ha, ni pun masalah juga. Nabi sebut kan. Jadi kalau orang yang keras tu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Neraka. Sebab Nabi kata fa inna kulla bid'atin dalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Ulama kata ma min amin illa wa khusra. Ulama tahu kaedah ni siapa ajar? Allah lah ngajar, Nabi lah ngajar, sahabat lah ngajar. Tidak ada satu perkara umum kecuali dikhususkan. Bid'ah tu besar. Ya. Yeah? Sebab ada hadis yang lain Nabi kata, "Faman sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu syai'un minha hatta yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayi'atan fa 'alaihi wizruha." Wizruman amila biha, sampai habis hadis tu. Nabi kita, siapa yang mencipta perkara yang baik, dia akan dapat pahala daripada perkara itu sampai hari kiamat. Dan siapa yang mencipta perkara yang jahat, dia akan dapat dosa itu sampai hari kiamat. Maknanya tu Nabi tak ajar, dia buat. Tapi benda itu baik, boleh, tak ada masalah. Contoh kan, yang Nabi tak pernah ajar dekat sahabat, tapi sahabat buat sendiri. Bilal kan, kita dah pernah cerita. Nabi kata dalam Isra wal Mi'raj ataupun dalam satu mimpi, Nabi dengar bunyi tapak kaki orang dalam syurga. Nabi kata, wahai Jibril, tapak kaki siapa ni? Jibril kata, tu tapak kaki Bilal ya Rasulullah. Tapak kaki Bilal? Bilal tak mati lagi. Besok Nabi tanya Bilal, Bilal, malam tadi aku mimpi aku dengar bunyi tapak kaki kau dekat syurga. Apa dia amalan yang kau buat sampai hebat sangat kau ni? Ha, kan? Padahal Nabi contoh yang terbaik. Tiba-tiba Bilal tu dia ada amalan yang Nabi tak tahu bila amalan dia buat. Bilal kata, ya Rasulullah, amalan saya yang saya ingat lah, yang saya tak pernah tinggal satu je. Saya pada sembahyang lima waktu tu lah. Saya ni kalau dah habis sembahyang, saya akan sembahyang sampai batal wuduk. Nabi tak pernah ajar apa benda tu. Dia buat sendiri sembahyang sunat tu. Dia panggil apa? Sunat wuduk je. Kan? Boleh. Nabi tak ajar dia buat. Jadi benda ni, benda-benda sunat ni, jangan bergaduh. Cuma kalau tidak sunah, jangan kata sunah lah. Tak boleh. Contoh apa? Contoh macam tahlil. Tahlil tu memang tidak sunnah pun. Tapi salah ke kalau kita buat? Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah ke? Elok.
kan, dapat pahala berzikir, lepas tu mengeratkan ukhuwah, lepas tu yang paling penting ada makan free lepas pada tu. Ha kan, contohlah. Okey, bagus kan, dapat berzikir, dapat berukhuwah, dapat makan free, okey, ahlan wa sahlan. Ha, tapi jangan jadi beban pula ketua rumah tu. Alamak, buat kenduri lagi, aku bajet tak cukup. Ha, tu yang berdosa tu kan, terpaksa belasah harta anak yatim. Tiap ulama marah kes tu lah kan, kenapa tak boleh buat tahlil ni, bimbang kita ni makan harta si mati. Tu ceritanya. Tapi kalau si mati tu jutawan, simple present ten kan, dia masa dah sebelum mati dia dah wasiat dah, saya nak peruntukkan buat kenduri tahlil juta ringgit contoh, alam tak engkau lah adik engkau. Contohlah ya. Yang tak boleh, kita ambil harta semati, kita buat harta, tak boleh lah. Jadi jangan gaduh. Tapi jangan kita kata yang Nabi dah buat, kita kata ni sunnah Nabi ni. Tak boleh lah macam tu. Macam ziarah kubur pagi raya, pagi raya pergi ziarah kubur, ni sunnah Nabi, tak pernah buang. Nabi tak pernah buat kerja tu, Syekh. Ziarah kubur di pagi raya, yang Nabi ajar ziarah orang hidup di pagi raya. Tapi kalau kau nak beri juga, lantak kau tu. Tapi tak sunat pun. Ya. Atau lagi, kita gotong royong bersihkan kubur. Sunat cabut pokok dekat kubur-kubur ni. Siapa ajar kau? Bahkan dibiarkan pokok lagi banyak, lagi bagus tuan-tuan. Sebab pokok-pokok ni hidup dan dia berzikir pada Allah. Bila dia berzikir, dia akan apa? Meringankan azab kubur tu. Itu sepatutnya. Ni tak kita gonong-gonong lah buat warok lah, buat pandai. Sian ke Abah, kubur Abah bersemak samun ni, ha, tebang ni. Lepas tu dia letak simen ni, langsung tak ada benda berzikir, betul tak? Simen tu keras ketung, mati, betul tak? Pokok tu, tapi janganlah biar sampai pokok, pokok ara keluar macam tu. Tapi senang, tak ada masalah pun. Sebabkan Nabi pernah lalu kat kubur kan, Nabi pernah lalu kat kubur, lalu Nabi berhenti. Lepas tu Nabi pun ambil pelepah tamah, Nabi kerat dua, Nabi letak dekat satu, satu pelepah atas kubur ni, satu lagi atas kubur ni. Nabi kata innahuma mu'adziban, mereka berdua sedang diazab oleh Allah. Walaysa min kibrin, dan dosa yang diorang buat tu bukan dosa besar pun, dosa kecil tapi kena azab. Yang seorang ni mengumpat, mengumpat kerja, kena azab. Yang seorang ni la yastanzihu minal bauli, dia kencing tapi tak tos, dia tak jaga kencing dia tu, tak tos, dia tak tos buat sembahyang, tak sah sembahyang dia, kena azab. Nabi letakkan pelepah taman ni supaya diringankan azab. Selagi mana pelepah taman ni masih hijau, dia masih hidup, dia akan berzikir pada Allah, dia akan meringankan azab. Jadi tanamlah pokok dekat kubur Abah kau tu. Tapi jangan pula kau tanam pokok durian. Contohlah eh? Jadi bagi yang kita faham, biarkan. Tapi jangan jadi hutan bila tak ada, sudah lah. Tak kena pula, mana pula kubur Abah aku ni. Okey tuan-tuan. Lalu ulama' pun ajar. Antaranya seorang ulama' yang terkenal, Sultan Al-Ulama' Al-Is bin Abi Salam, dalam mazhab Syafi'i, dia ajar, dia kata apa? Bid'ah ada lima perkara. Yang pertama, bid'atun wajibatun, bid'ah yang wajib. Aduh, bukan semua bid'ah haram, bid'ah wajib pun ada. Seperti katadwinil Quran, seperti menyalin semula Al-Quran, wasyara'i' dan hukum hakam, kitab fiqah, kitab tauhid, kitab tafsir. Kalau tak dibukukan benda-benda macam ni, kita tak tahu hukum. Kita nak belajar fiqah macam mana? Pada zaman Nabi mana ada kitab-kitab ni bid'ah belaka? Kan? Tak payah belajar, tak payah, tak payah belajar bid'ah, bid'ah. Kau jangan, kena ada belajar. Ni kitab fiqah, ni kitab tauhid, ni kitab tafsir. Jadi wajib bukukan Al-Quran. Zaman Nabi kita tahu kan, Quran tak dibukukan. Dibukukan Quran zaman Abu Bakar. Masa Abu Bakar nak bukukan tu pun, sahabat pun was-was orang kata. Kaifa naf'al asy-syai'u alladhi lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila apa, Omar bagi cadangan dekat Abu Bakar kan. Abu Bakar takut nak bukukan Quran ni. Abu Bakar kata, kau biar betul, Nabi tak pernah buat benda ni. Omar kata, ya Abu Bakar, insyaAllah benda ni baik. Lama dipujuk Abu Bakar, Abu Bakar pun terima betul cakap kau. Dua-dua dah setuju nak bukukan Al-Quran. Tapi persoalannya, siapa yang nak buat kerja ni? Nak bagi tender siapa ni? Nak bukukan Quran ni? Tak ada orang lain dah.
Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Panggil Zaid bin Sabit. Kabur ke Zaid. Zaid, kita orang nak bukukan balik Quran. Sebab ramai sahabat-sahabat yang hafal Quran ni dah syahid. Jadi bila tak dibukukan Quran, nanti masalah akan datang. Orang nak rujuk, Quran tak ada. Jadi kita nak salin balik. Apa kata Zaid? Aku takkan buat benda ni sebab Nabi tak pernah buat. Bida'ah. Maknanya sahabat pun keras juga zaman dulu. Dipujuk, Umar pujuk, Abu Bakar pujuk. Akhirnya Allah bukakan hati Zaid bin Thabit. Menerima cadangan dua orang sahabat Nabi ni. Lalu dibukukan Al-Quran. Bid'ah lah tu. Bid'ah apa dipanggil? Bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Kalau tak buat, tak selesai masalah. Wa kal ishtighal bil ulumil arabiyyati al mutawaqqaf 'alayha fahmal aw fahmul kitabi wa sunnah. Begitu juga memahami bahasa Arab, bid'ah yang wajib bagi saya lah. Tuan-tuan tak wajib pasal tuan-tuan kategori mustami'un, pendengar yang dihormati. Yang mengajar macam aku ni wajib kena faham bahasa Arab. Kalau tak, nak ngajar macam mana? Kan? Bukanlah pandai sangat, taklah. Tapi kau takkan nak goreng tu tak boleh lah. Jadi kena wajib faham bahasa Arab. Sebab nanti kau nak rujuk hukum dalam kitab ni, hukum dalam kitab ni, kau bahasa Arab ni terbuka, kau nak rujuk macam mana? Kan nahwi wa sarfi wa lughati, seperti nahwu sarf bahasa Arab wajib. Wa katamizi sahihil ahadith min saqimiha, keluar pula kitab mustalahul hadis. Kan kita tahu hadis ada kategori kan, hadis sahih, hadis daif, hasan li ghairihi, hasan li dhatihi. Lepas tu ada mu'an'an, musalsal, mu'allak, apa lagi, mubham, macam-macam kategori. Zaman Nabi tak pernah Nabi buat kerja tu. Bida'ah lah tu. Pernah Nabi kata hadza hadithun hasanun sahihun? Tak, Nabi tak pernah kata pun. Ulama' yang buat benda ni untuk menyelamatkan mana hadis sahih, mana hadis daif, mana hadis maudhu'. Bida'ah lah tu. Tapi bida'ah yang wajib. Kalau tak buat benda macam tu, orang kata ni semua hadis Nabi belaka. Padahal ciptaan orang pun ada juga. Jadi wajib buat ilmu mustalahul hadis. Warad ala nahwil mu'tadilah, timbulnya ilmu kalam kan, untuk melawan golongan-golongan mu'tadilah. Timbulnya ulama-ulama seperti Abu Hasan al-Ash'ari, al-Imam al-Maturidi. Ini semua ulama-ulama yang banyak jasa kepada umat Islam. Kita kadang belajar ciput-ciput dah kata tak nak, ini semua sesat belaka. Angah engkau. Kau kata macam tu, kau telah menyesatkan jutaan, puluhan juta umat Islam atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dipanggil bid'ah yang wajib, ialah menjaga agama, karangkan balik deka tauhid, nahwu, sharaf, semua itulah. Yang kedua, bid'ah yang haram. Apa dia bid'ah haram? Al-makus, seperti rasuah, mazalim. Zaman Nabi tak buat benda rasuah ni, benda haram. Tiba-tiba kita buat. Itu haram, bid'ah yang haram. Kuliatul manasib syar'iyyah man la yusluhu laha. Kau bagi jawatan kepada orang yang tak layak pegang jawatan. Bid'ah benda tu, haram benda tu kau buat. Buat kilang arak, haram, bid'ah muharramah. Brunei haramkan arak. Kan? Bila ditanya kepada Menteri Agama Brunei, nanti kalau tak ada arak, pelancong tak masuk Brunei. Kabur kerja, kami lebih takutkan Allah daripada pelancong. Kalau dia nak minum, dia keluar Brunei. Minum kat Malaysia, contoh. Kata apa? Kan? Kami lebih takut. Kadang aku fikir malulah. Brunei ni walaupun dia kecil, tapi subhanallah, ulama dia berani, mufti dia bagus, sultan dia pun dengar cakap ulama. Allahu akbar, untungnya lah. Rasa-rasa nak tukar kerajaan, rasa je. Hati tenang. Bila kerajaan baik, kita rakyat hati tenang tau. Kita tak bimbang Allah nak balakan kita. Tapi kalau Allah balakan, makna Allah sayang kat engkau lah tu. Tapi kalau negara ni dengan huhara ni turun bala lagi, mana Allah benci dekat engkau, na'udzubillah. Ya. Jadi bid'ah ni bid'ah haram. Kilang arak tu berbenda nama Genting Highland. Lagi apa? Bid'ah haram ni naikkan harga gula. Ha, contoh tuan-tuan. Kan? Takut diabetes, korok kering tu. Tanya doktor. Ha, doktor orang terapi kan? Kan? Kencing manis ni punca gula ke? Tak, cik. Aku nak bagi fatwa, tak naklah doktor ada. Ihtiraman di doktor syukur. Menghormati doktor syukur, anda tak bagi fatwa lah. Pasal kita ada pakar rujuk kita kat sini. Kan? Tapi nak kabur bukan sebab gula tu. Adalah sebab lain. Tanya doktor lah kan? Maknanya.
Tapi aku tak gertilah puak-puak al-furus di dunia wal mamfusu fil akhirah ni, itulah perangai dia tu. Habis yang kau naikkan petrol tu untuk apa? Diabetes juga. Takut kereta kecil manis. Jadi ialah kalau sampai membebankan hukumnya haram. Cukai, cukai boleh. Masa kita belajar dulu dalam bab ekonomi, kerajaan boleh ambil cukai sekadarnya, kalau ada keperluan boleh. Tapi kalau tak, apa benda ni, apa GST ni, aku pun tak reti benda GST ni kan. Sahaja je dah cukai, cukai. Saya pergi Jordan Boni, jalan raya Jordan tu tuan-tuan 600 km, satu tol pun tak ada kan. Jadi rombongan kata, ustaz Jordan tak ada tol lah, kenapa lah? Dah senang jawapan, pasal tak ada BN. Aku kata itu jawapannya, payah sangat. Kalau BN ada, memang ada tol punya, cakap banyak tak ada masyuk. Itu jawapan yang paling qat'i. Ha, yeah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama ni. 600 km je, sebesar-besar gitu lorong. Oh, tak ada tol walau sebiji. Turki pun, Turki ada satu ke dua tol aku jumpa. Sepanjang-panjang lebuh raya Turki. Kan? Walaupun dekat Jordan tu pun kelah, kono-kono tak ada RNR ke. Alah, sini pun RNR pun ada bocor lah kan. Dalam raya begini-gini pun ada kalau bla-bla. Eh, depan terima tu. Sebenarnya boleh je nak buat kebajikan, tapi perut tak pernah cukup, nak kaya cepat. Kalau kau pergi kebajikan, kau tak mudah ya nak kenakan orang ni. Itu bid'ah yang tidaklah kata bid'ah haram, tapi jangan buatlah. Yang keseterusnya bid'ah yang sunat, al-mandubah kabina'i riyadhati wal madaris al-ilmi syar'i, seperti buat sekolah agama. Buat sekolah ni bid'ah yang sunat, sebab boleh je belajar dalam masjid, belajar dalam surau, belajar dekat padang, boleh. Tapi yalah kan, nak ada sekolah budak-budak, buat sekolah, dia panggil bid'ah yang sunat. Wa tadwinil mazahib, mengarang mazhab-mazhab, pecahkan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, gini. Wa kathratu tafri', buat masalah furu', masalah pecah-pecahan, pegang perempuan hukumnya gini, apa baca dalam sembahyang wajib ke tidak baca bismillah, ni masalah-masalah furu'. Wastina'i maulidil mustafa, dia kata seperti membuat maulid nabi, wa izhari zinati wasururi bihi, sambut maulid nabi seronok, pasang lampu. Kenapa seronok? Sebab sambut maulid nabi. Salah ke menzahirkan kau sayang ke nabi? Salah ke benda macam tu? Tak salah, bagus. Yang salahnya kalau kau buat maulid bercampur laki perempuan kan, laki baru bercampur dua agak ramai-ramai. Hujan turun, hujan lebat, basah kuyuk baju, malakat lekat. Macam kita tengok baju kakak tu dah malakat lekat dah, hukumnya haram tu tak. Orang perempuan tak payahlah bergarak, biar orang lelaki ni tak mengada-ngada nak bergarak juga. Kau nak bergarak juga, pakai telekung, telekung warna hitam, kelubung belaka gitu. Hujan lebat pun tak ada hal punya lah kan. Ni tak pakai baju dah lah, kain satin, kena pula angin. Pelamak baik, hilang hafalan 40 hari tuan-tuan. Jadi maulid nabi, sambut ma'al hijrah, benda baik. Nabi mana pernah Nabi buat sambut awal Muharram? Nabi tak buat. Kita buat, bagus. Untuk mengenangkan balik sirah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi jelah, Saudi tak buat benda ni. Dia bid'ah manjang. Isra Mi'raj bid'ah, ya, Maulid Nabi bid'ah, benda lagi tu. Awal Muharram bid'ah. Tapi sokong Amerika tak bid'ah pula. Jatuhkan mursi tak bid'ah pula. Dia payah masa saya tuan-tuan ya. Yang kau buat setabak dekat Masjidil Haram tak bid'ah pula. Tentang ni pedih lalat ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan terlalu syadid dan jangan terlalu longgar. Syadid ni keras sangat, jangan longgar sangat. Kita kena pertengahan. Awsatuha, pertengahan. Manakala ada kelonggaran, kita gunakan kelonggaran. Nabi kata makhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'ada an-nasi minhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kala diberi pilihan dua perkara, susah dan senang, Nabi akan ambil yang senang.
selagi mana yang senang itu tidak berdosa. Kalau berdosa, Nabi tak akan guna. Kan? Contoh kita sendiri maklum, orang musafir. Musafir ada jamak ada qasar. Gunakan jamak dan qasar tu peluang. Jangan kau buat warak sembahyang 4 rakaat. Apa hal kau sembahyang 4 rakaat? Aku jaga sembahyang. Tak, Nabi kata jamak, buat jamak. Qasar, buat qasar. Ambil kemudahan tu. Yang keempat, bid'ah makruh. Bid'ah makruh dia kata, kazahrafatil masajid, seperti menghias-hias surau dan masjid. Macam surau gowang. Dia bagi bid'ah makruh ni. Sebab korang bukan baca pun. Sebab aku tengok Asmaul Husna tadi, pakak tengok Yasin lah kan. Cuba gini, nas'aluka ya. Bawa tak makruh tuan-tuan. Tapi kena baring pula, kebaring lah pula gitu. Pening pula kepala aku ni, pesan apa pula. Baca Asmaul Husna sampai baring-baring ni. Nak tengok kata aku kan. Dia makruh ni yang pertama, kalau dia sampai membatil hukumnya haram. Ya. Tapi kalau dia yalah, harap-harap tidak membatil lah, dia nama Allah kan, nama Allah, insyaAllah ada manfaat. Tapi kalau contoh macam lampu berkilau-kilau bergelik-gelik ni masjid ke disko ni, itu jadi haram. Ataupun letak benda-benda contoh macam benda gini kan, bergelik-gelik ni kan, kita sembahyang Allah, kita pun tengok, tengok lawa ni, marmar ni sedikit berapa dah agak-agak ni, siapa dah dapat tender buat ni, masyuk. Kan, kan terganggu sembahyang tu. Jadi masalah lah. Itu yang ulama' kata makruh. Kalau sampai membantu jadi haram. Sebab tujuan masjid ni, bila kau masuk, kau lupa dunia. Kecuali Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, itu adalah keistimewaan dia yang tersendiri. Tapi kalau masjid kita biar buat lapang kosong, yang kau tak fikir dunia. And kalau buat macam ni, kita akan fikir dunia. Awang. Wah, ada fikir macam tu kan. Lagi kalau fashion yang kita masuk, kita sujud kat kapet, tenggelam kepala ni kapet. Berapa last meter kapet ni? Okay. Jadi itu antara bid'ah yang makro, menghias masjid lawa-lawa sangat. Ataupun menghias Quran lawa-lawa sangat, buat cover lawa-lawa sangat. Ya, yeah. Ataupun imam dah pakai mikrofon, Allahu Akbar, kita tak payah jadi mubaligh yang menyampaikan suara dekat belakang, tak payah. Kadang ada orang buat pandai belakang, Allahu Akbar, imam sami Allah, dah ada mikrofon dia, sami Allahu liman had, tak payah. Ya, tak payah, imam dah ada. Kecuali kalau tengah-tengah tu mikrofon rosak, kau sambunglah kat belakang. Ni pesin Melayu dia pun satu. Kadang-kadang mikrofon tak bunyi, pakat senyap belakang. Kita tak tahu imam, kalau diri tak apalah nampak imam rukuk, kalau dah sujud ni lah, apa lama sangat imam ni. Dah lagi ni lah. Skodeng dulu baru nampak, dah bangkit dah. Kita yang dengar dari depan ni lah, Allahu Akbar, sampaikan, sampaikan. Lepas tu kalau orang sebenarnya buka luar-luar tu, buka pintu ni, buka, buka. Ni kadang siap tulis, sila rapatkan pintu, aircon dipasang. Oh elek. Aircon dengan sembahyang lebih penting sembahyang pada aircon tu tak? Takut sangka aircon gua tu. Buka pintu, buka, buka, buka. Biar dengar suara kat dalam tu, pergerakan dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan, dan yang akhir sekali, bid'ah yang harus. Bid'ah harus ni, seperti makan menggunakan pinggan, makan gunakan sudu. Chopstick tak payahlah. Masa tu Cina punya style, kalau kau makan pakai chopstick, jadi fitnah. And walaupun chopstick tak haram je, boleh. Kalau kau nak makan makanan dalam anak-anak kau belaka, cawa mau pikul lah elah, normal lah, halantak kau. Tapi kalau kau keluar kau makan, nanti orang tengok, eh tak ada, ikut sangat cik, jadi fitnah, jadi fitnah. Yeah. Jadi seperti guna garpu, guna sudu, guna pinggan, ini semua benda-benda mubah, harus belaka. Yeah, tak ada, boleh guna. Dan jangan membazir-bazir. Kalau bazir tinggal lawa-lawa mengelit-gelit, jadi haram pula. Okey tuan-tuan, kan nak berhabis ni. Boleh sabar sikit lagi nak berhabis ni. Yang mengahnya aku tau, korang tak mengah tau, korang relax je. Okey lah, ni ada cerita zaman Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Lama wuliya Muawiyatu Asyam min qibali Umar, ketika Sayyidina Muawiyah dilantik jadi YB dekat Syria zaman pemerintahan Umar Al-Khattab.
wa kanu qabla dhalika la yankhiluna daqiq wa la tanaffatuna fi shay'in min al-ma'kal wa ghayriha. Okey. Falamma balagha dhalika Umar tawajja ila Syam. Umar bila dia duduk dekat Madinah, dia dengar berita sahabat-sahabat duduk dekat Syria ni diorang punya style hidup dah lain. Madinah masih kekalkan cara hidup lama zaman Nabi dulu. Memang kekal-kekalkan sungguh. Sampai dia kata tepung tu kalau nak dibuat roti, dia tak ada penapis tepung. Tak guna penapis tepung. Bid'ah sebab Nabi tak pernah guna. Jadi tepung tu akan diuli buat roti dengan dia punya apa tu? Sedap-sedap. Serat-serat kulit-kulit gandum campur dengan batang-batang gandum pun campur sekali. Diorang memang kekalkan macam tu. Sekali Omar dengar cerita, sahabat-sahabat dekat Syak ikut dah. Sana ada penapis tepung kan, nak pastikan yang keluar tu dia tepung yang kualiti, ada beras grade A, gitulah. Lepas tu dengar-dengar pakaian pun dah lain, tak macam duduk dekat Madinah dulu pakaian kasar-kasar. Dekat Syam, dekat Syria pakai lawa-lawa. Omar kata lain macam nampak. Lalu Omar pun pergi ke Syria. Falamma balagha dhalika Umar tawajja ila Syam hatta sara minha ala marhalatain laqiyahu Muawiyah wa tarajjala lahu. Lebih kurang beberapa batu sebelum Umar masuk ke Syam, Muawiyah dengar, Umar datang. Sudah. Dia pun dah suspend kan, pasal Umar ni dia smackdown je. Lalu Muawiyah ni sebelum Umar masuk dalam Syria, dia pergi sambut dekat luar Syria lagi. Dekat sepadan lah kita kata. Dia pergi sambut tu, masa tu Muawiyah pakai baju smart lah. Baju Syria ada lawa dah. Ada ngeri-ngeri, ada ropol-ropol, ada reben-reben, macam-macam lah kan. Dia punya serban pun ada mana-mana urai gitu. Jadi pergi Omar, style dia dengan baju yang kasar, kain guni kan, semua tongkatnya dengan tak pakai slipper. Omar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila Muawiyah nampak Omar macam tu, dia dah susah hati. Dia pergi waqabbala rijlahu. Dia cium kaki Omar. Omar naik kuda. Naik tu petang tu. Ada kata naik kedai. Tu. Muawiyah kata, "Ya Omar, ana Muawiyah." Dia kata macam tu. Walam yazal fi rikabihi mashiyan wa huwa yakhla. Walam yazal fi rikabihi mashiyan wa huwa yakhla min malbusi shay'an ba'da shay'in hatta lam yabqa illa شعاره وسراويله وأجهره العرق وكان جسيما كبير البطن. Jadi bila Muawiyah ni dia pegang kuda, kata Omar, ana Muawiyah. Omar buat dia tengok. Muawiyah kata ana Muawiyah. Dia pun buang serban dia. Ni Muawiyah ni tok kepala aku ni. Omar buat dia pun buka baju dia, jubah dia buka hingga seluar, dan dah tak pakai baju apa. Berpeluh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ba'du sahabat. Jadi sahabat Nabi pun ada juga follow macam tu. Berhati kesian ke Muawiyah, Umar tak layan ke dia. Lalu sahabat kata, "Rifqan ya amirul mu'minin di Muawiyah." Wahai amirul mu'minin, kesianlah ke Muawiyah. Janganlah bawa tak kenal. Kita kenal lama je, kawan kita kat Madinah, kat Mekah dulu. Takkan tak kenal dia. Apa jawapan Umar? Faqala lahu, "Wa aina Muawiyah?" Mana Muawiyah? Mana? Umar kata macam tu. Padahal Muawiyah kat tepi dia tu, duk pegang kuda dia tu. Dan keadaan dah tinggal seluar je. Faqabbala rikabahu saniyan. Oh, Muawiyah dia cium sekali lagi kuda Muawiyah ni. Tunggangan Muawiyah. Waqala ruha ana dhaka ya Umar. Ana kat sini ni, kat bawah hentan. Faqal, "Ma zanantu illa annaka 'alajun min 'uluji Syam." Tengok Umar kata apa. Dah, entah rupanya. Ani ingat orang Syria mana? Oh, dia beli tu. Faham ke tak cerita aku? Macam kita lah, kono-kono duduk UK lama sangat, kan? Baik-baik. Assalamualaikum. Apa khabar sekarang? Mak kata menyampan, muntah kau dengar. Ya, kan masa dia mana jauh pun ni. Contoh macam tu lah bahasa kita je. Muawiyah kata, "Oh, engkau Muawiyah. Ingat orang Syam mana? Pakai pun dalam macam. Gitu." Faqabbala fabaka. Menangis Muawiyah. Waqala ya amirul mu'minin, anta min as-sahabati alladhina ya'rifuna mawaqi' al-wahyi wa yattabi'una athara al-huda wa inna ahla asy-syam la yurdihim illa ma shahidta li qurbi ahli bil-islam. Muawiyah kata, "Ya amirul mu'minin, engkau seorang sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, yang melihat wahyu diturunkan, dan kau mengikut kesan-kesan peninggalan para sahabat Nabi. Tetapi kami bila berada dekat Syam,
dah duduk dekat Syria, kan dia dah tamadun lain, tamadun Rom, tamadun Rom, tamadun Parsi, gaya makan, semua-semua ni lah dah beza. Dekat Madinah dulu mana ada kuih manis-manisan ni, dekat Syria dah ada kuih manis-manisan. Roti kat Syria, dekat Madinah dulu roti bodoh gitu kan. Tengok pun roti ke benda ni, kan confused. Dekat Syria roti, ada roti manis, roti bulat, roti pusing, macam-macam ada. Jadi dia pun kata macam tu, ai fa anna muhtadun ila hadha, kami terpaksa hidup macam ni. Dah orang sini macam tu belaka. Contohlah macam kita duduk Sya'alam kan, Sya'alam semua rumah macam ni kan. Tiba-tiba kita buat warak seorang, kita buat setinggan celah tu. Contohlah buat rumah setinggan, siapa haji? Sunnah Rasulullah. Janganlah macam tu. MBSA soduk rumah kau sekarang. Tak boleh. Kawasan ni kawasan semidi-semidi lah. Kau janganlah buat pondok kosong seorang kan, kumpul botol-botol. Janganlah buat macam tu. Faham? Susah kan? Dan kita dah duduk dengan orang-orang loda-loda ni, kita pun terloded juga. Macam tu lah. Alain kalau kau duduk kampung, stay kampung lah. Macam tu lah. Jadi Muawiyah explain benda tu dekat Ibn Umar. Apa kata Umar? Fa'afa anhu, dia maafkan Muawiyah. Dia kata la amuruka wala anhaka anta a'lamu bihalika. Okey, kalau macam tu tak apa, aku tak larang, aku tak suruh, kau lebih tahu keadaan kau dekat sini, pulanglah. Itu jawapan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Eh tuan-tuan, benda ni kita kena raihlah. Eh, kita kena rai dan kita jangan mudah nak suksun dekat orang kan. Contohlah kita dapat kawan kita, tadi Allah rezeki murah, dia berniaga rumah besar, tak kebaiklah ke dia kan. Kan orang korporat biasa cakap kan, ustaz anak terpaksa buat rumah besar gini ustaz, kalau rumah kecil orang kata korporat apa rumah kecil kan. Anak terpaksa beli kereta besar ustaz, ni nak pergi ambil projek, ambil tender, kau takkan pergi apa ambil tender pakai kancil pula. Dia ah, kenapa ambil tender kancil lah, apa benda pun kenalah Brabus ke dan Bentley, barulah riak sikit lah contoh. Lantak kau lah labu, kau buat dan kau lebih reti apa yang kau perlukan, besok kau jawab bila ke hari akhirat. Itu je lah senang cerita ya. Jadi tuan-tuan, apa benda pun senang susah, kita semua ni summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu je lah, aku pun sama, tuan-tuan pun sama, kita semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan urusan kita di padang mahsyar insya-Allah. Amin. Insya-Allah banyak murah dan kita jumpa lain kali. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.